Kalau suami menyuruh menandatangani surat, isinya kita tak lagi suami istri, tapi dibuat surat itu yang tahu hanya mereka berdua saja, apakah itu sah Pak Ustaz? Sah. Sah, jatuh talak. Talak apa namanya? Talak pakai tulisan. Tapi katanya mesti pakai saksi Pak Ustaz. Enggak, menjatuhkan talak tak mesti pakai saksi. Ini termasuk talak yang jatuh pakai tulisan. Kita tidak lagi suami istri, termasuk talak shorih, jatuh talak satu. Bagaimana talak bisa jatuh? Dua. Yang pertama shorih, kucerai engkau talak satu, atau ditulisnya. Yang kedua pakai kiasan, pulanglah engkau ke rumah orang tua. Ibu-ibu, istri-istri, kalau ada suamimu berkata pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, jangan pulang, tanya dulu apa maksud kau bro. Karena talak kinayah yang kiasan itu mesti dilihat niatnya. Kalau niatnya niat talak, maka jatuh tak talak. Tapi kalau tak ada niat talak, enggak, pulanglah kau, muak kali aku nengok, pergi kau balik. Abang apa niat? Enggak ada nyuruh balik aja. Ya, baliklah. Makanya perempuan itu mesti ngerti. Perempuan jangan mau dibodoh-bodohi. Pulang sana, pergi pulang. Maksud abang pulang apa ini? Enggak, maksudnya pulang liburan aja. Baliklah. Tak ada tuh talak.